Baik, kawan-kawan, hari ini kita akan jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini kita akan bicarakan tentang trik perkalian 999 setelah yang satu ini. Oke, biasanya kalau kita melakukan perkalian itu adalah antara dua bilangan adalah dengan perkalian bersusun. Kita akan bahas perkalian bersusun dan trik dengan perkalian 999 ini. Kita akan mulai supaya kita bisa bandingkan dengan cara biasa dan juga dengan cara trik. Perkalian 999 secara bersusun. Misalnya 246 kali 996 kita bisa buat seperti ini. Jadi kita kalikan satu per satu. Jadi 9 kali 6, 54 kita simpan 5. 9 kali 4, 36 tambah 5, 41 berarti simpan 4. 9 kali 2, 18 tambah 4 sama dengan 22. Kemudian ini lagi 9 kali 6 54 disimpan 5. Kemudian 9 kali 4 36 simpan 5. Tambah 9 kali 6 4 36 tambah 5 41 simpan 4. 9 kali 2 18 tambah 4 sama dengan 22. 9 kali 6 lagi ya, kita lakukan terus seperti itu ya, simpan 5, kemudian 9 kali 4 36 tambah 5 41 simpan 4, kemudian kalau 9 kali 2 18 tambah 4 22, lalu kita jumlahkan ya. Jadi jumlahkan mulai dari satuannya. Ini 5, 1 tambah 4, 5, kemudian 2 tambah 1 tambah 4, 7, 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5, 2 tambah 2, 4, kemudian terakhir adalah 2. Nah, itu kalau dengan cara bersusun kita bisa dapatkan. Nah, kita akan bandingkan dengan perkalian dengan menggunakan trik. Caranya adalah yang ini, bagian ini, 246. Satuannya dikurangi 1. Jadi sehingga 245. Nah, bilangan berikutnya itu adalah tinggal kita cari bilangan yang 2 tambah berapa sama dengan 9. 4 tambah berapa sama dengan 9. 5 tambah berapa sama dengan 9. Nah, berarti itu ternyata adalah 2 tambah 7 sama dengan 9. Kemudian 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi kita ambil yang 5, kemudian 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, jadi begini caranya sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 245.754. Kemudian kita buat aja yang terakhir aja, 999 kali 999. Nah, yang ini 9-nya kurang 1 berarti menjadi nanti 998. Nah, kita tinggal cari 9 tambah berapa sama dengan 9. 9 tambah berapa sama dengan 9. 8 tambah berapa sama dengan 9. Nah, ternyata itu adalah 9 tambah 0. Jadi, kita ambil 0. Kemudian ini lagi 9 tambah 0 sama dengan 9. Kemudian 8 tambah 1 sama dengan 9. Sehingga kita ambil satunya. Maka hasilnya adalah 998.001. Nah, ini dia hasilnya. Begitu cara untuk perkalian dengan 999. Untuk beberapa hal ini sudah saya bawakan. Yang lainnya kamu cari sebagai latihan. Ya, ini berarti kita ambil ini adalah berkurang 1 ya, berkurang 1 sehingga 2.000. Ini aja kita ambil dulu, berarti ini berkurang 1 menjadi 0 sampai dengan kita buat 8 ya.
Kemudian kita tinggal cari 2 tambah berapa 9. 0 tambah berapa 9. Kemudian 0 tambah berapa 9. Sehingga kita dapatkan itu ya. Itu adalah 7. Nih. Dengan ini berarti 9 ya. Nah, kemudian kalau dengan ini berarti kita 9 juga. Jadi ini berkurang 1 sampai ke bawah. Pokoknya jumlahnya 9 seperti ini ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan mencoba.